masak susu kurma. Susu kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di hari kedua bulan Ramadan 1443. Kembali lagi dengan saya Angga Sumamiharjo. Tentunya akan menemani Anda semuanya di acara rekomendasi, di mana acara ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya yang sedang menjalankan usaha ataupun lagi mau menjalankan usaha. Tentunya saya tidak sendirian hari ini, ditemani oleh sahabat saya yang luar biasa, Kang Acai. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa? Adanya. Alhamdulillah puasa, tapi pas melihat lagi perutnya masih six pack nih. One pack. Masih one pack nih, Mas. Oke, pendengar semuanya, insya Allah hari ini di antara kita berdua sudah hadir seseorang yang istimewa, ya, yang juga pengusaha sekaligus Amin. Owner dari sebuah brand produk minuman. Brand produk minuman yang di bulan Ramadan ini, wuih, best ya, seller. Betul, karena kalau minum ramuan ini, minuman ini, nah, menyehatkan. Di samping gitu, menyehatkan juga berpahala loh. Tapi memang jangan diminum pada saat sekarang-sekarang, ya, sehari ya. Betul. Terus maghrib aja. Langsung saja kita perkenalkan pengusaha sekaligus owner dari Susu Kurma Ar-Razzaq. Susu Kurma Ar-Razzaq. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Namanya Mbak Vicky, Vicky ya, Mbak Vicky. Vicky. Oke. Mbak Vicky bisa mendengar jelas suara saya ya? Bisa. Oke. Bisa minta nomor handphone? Ini setelah ini. Sebentar. Iya. Jadi handphonenya itu sebenarnya buat jadi reseller produk susu kurma loh. Iya. Bang Acai, ini ya, Kang Acai. Ya. Apa yang menarik dengan Mbak Vicky dengan usahanya? Baik, mungkin saya ingin tanyakan dulu nih ke Mbak Vicky, gimana kabarnya Mbak Vicky, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Dari perjalanan menuju dari rumah menuju ke sini lancar-lancar. Sehat. Walaupun di hari Senin ya, orang kerja. Tapi enggak begitu macet sih. Enggak begitu macet ya? Panas, terik ya? Oh iya. Nah, itu berarti butuh daya tahan tubuh ya. Tentunya dengan produk yang punya Mbak Vicky ini, susu kurma ya. Nah, kalau saya ingin bicara susu kurma nih Mbak Vicky, boleh cerita dong. Mbak Vicky ini adalah salah satu pengusaha UMKM ya di Kota Depok yang kita hadirkan hari ini. Tentunya ada produk yang ini kan kita bicara bertema Ramadan lah ya. Promosi usaha teman-teman UMKM di Kota Depok dan susu kurma Ar-Razzaq. Boleh cerita latar belakangnya, kenapa pilih usaha ini dan juga apa yang menyebabkan Mbak hadirkan usaha ini dari beberapa lama? Boleh cerita. Oke, jadi sebelumnya itu kan saya pernah bekerja, lalu saya selesai kontrak. Pada saat itu, istilahnya saya menjadi ibu rumah tangga lah ya. Ibu rumah tangga. Ya. Nah, menurut saya daripada mengisi kekosongan itu kan, saya sih ngelihat aja gitu karena teman-teman nih, teman-teman itu Mbak Vicky semua. Waktu jadi ibu rumah tangga work from home-nya dari tahun berapa? 2017 lah. 2017. Heeh, 2018 itu. Terus saya sih ngelihat teman-teman nih, teman-teman banyak yang usaha-usaha apa namanya bikin produk sendiri. Terus saya punya ide nih, saya mau membuat satu kayak menyehatkan orang, tapi kan nggak asal sembarangan bikin aja minuman apa nggak ikut, tapi saya maunya yang masih bisa untuk semua umur. Jadi saya pas kepikiran, tapi saya juga nggak mau yang terlalu ribet saat itu karena sih jujur aja nggak bisa masak kayak gitu. Jadi saya pikir, oh kayaknya susu kurma itu bagus. Susu kurma itu tahun 2017, saat itu udah pernah konsumsi juga atau terinspirasi? Belum pernah. Mendadak aja gitu? Iya. Oh, okay, apa? Gitu. Ngelihat? Udah pernah sekali, cuman ngelihat aja, terus saya dikasih sama saudara, saya icip, wah kayaknya enak juga nih. Waktu kan di Depok kayaknya belum setenar seperti sekarang ini waktu itu. Jadi, wah ini menurut saya peluang baik ini kan, ya udah. Akhirnya, tapi memang prosesnya itu panjang ya, dari harus gonta-ganti susu, kurmanya. Oh, di risetnya luar biasa perjuangannya.
Benar. Jadi kita kan kayak ngetes ngetes tahan lamanya, kalau di freezer, kalau di kulkas atau di suhu ruang kayak gitu. Baik, Mbak Vicky, sebelumnya berarti kita bicara profitnya dulu beliau nih, Mbak Vicky nih, Mas Angga ya. Biar nanti pendengar juga akan semakin tahu, oh ternyata bisa jadi sebuah inspirasi usaha dari seorang pekerja yang nanti langsung work from home ya, work from home, resign ya istilahnya dari perusahaan di tahun 2017, lalu mencari bentuk usaha apa ya yang nantinya cocok sama saya, bahkan ini udah berarti udah jalan 4-5 tahun nih. Nah, terinspirasinya produk susu kurma ini itu di, kalau boleh tahu, di bulan berapa, terus apakah langsung produksi sekian banyak, dan suka duka di awalnya seperti apa? Saya sih Desember 2018. Okay. Saya ingat banget soalnya habis itu sebelum itu jalan-jalan saya ke Lampung kan, ketemu saudara, saya dikasih susu kurma ini, lalu saya kepikiran kayaknya di Depok ini belum setenar seperti sekarang ini, dan dulu awal-awal itu saya bingung mau pasarin ini tuh kemana. Okay. Karena orang nanya, hah susu kurma, emang cuman enak gitu, gitu ya? Apaan itu, paling gitu doang jawabannya atau apa. Kalau saya tanya, ya awal-awal saya cuman hanya bikin aja buat saya sendiri, lalu saya masukin di kemasan di botol, saya bawa untuk pas jemput anak sekolah, waktu anak saya masih playgroup. Oke. Okay. Nah dari situ, kita kan ibu-ibu, namanya ibu-ibu, kalau nunggu anak sekolah rumpi, ya kan? Itu apa, gitu. Okay. Nah dari situlah baru, oh ternyata memang sih awal-awal itu pada belum percaya atau gimana gitu, tapi setelah pas coba gitu ada juga yang nggak memang suka sama susu, tapi dia jadi suka ini konsumsi ini susu kurma, karena dia bilang tuh rasanya susunya nggak susu banget gitu loh. Okay. Tapi memang saya buat ini tidak memakai gula sama sekali. Manisnya dari mana? Apa dari kurma. Oh dari kurma. Bukan dari kaca. Gak usah menunjuk begitu dong. Oh iya ya. Manisnya dari sini, dari kurmanya ya. Oh bukan dari saya. Tentang menjual gula singkong kita. Sebenarnya manisnya dari kurma dan ownernya. Oh iya. Mantap. Dua orang yang sama-sama narsis. Iya. Saya mau nanya lagi nih Mbak Vicky nih. Ini ngomong-ngomong pas Desember itu langsung bikin berapa banyak? Enggak banyak. Karena memang cuman paling 10 botol aja. Dan ini pakai susu cair gitu. Iya, susu sapi. Oh, gitu. Oke, ada nanti mungkin rekomendasi susu kambing kali, siapa tahu kali ya, atau susu kedelai kali, enggak tahu juga. Tapi, ya. Tapi kayaknya kalau kedelai itu nanti takut rasanya hilang ya. Karena kan kedelai itu kan ada kayak bau apa sih? Lang-lang gitu ya. Oh, kecuali susu keledai kali ya yang beda. Ya. Belum dipikirkan nyampe nah, keledai. Setahu saya di beberapa tahun lalu kan yang lebih tenar di awal itu kalau nggak salah jus kurma ya, benar nggak sih? Jadi si kurma lalu dibikin jus apa di blender lalu jadi yang ada di apotek herbal. Oh, iya. Tapi pada saat muncul susu kurma berarti kan sebuah perjuangan. Walaupun setelah saya lihat di sekarang bahkan perusahaan-perusahaan besar juga sudah pakai Tetra Pak gitu ya, ada susu kurma. Nah artinya kans besar pasar ini luar biasa. Nah Mbak Vicky sebagai pelaku usaha UMKM, apa sih tantangannya untuk bisa memproduk knowledge dan juga apa sih manfaatnya susu kurma ini gitu? Awalnya sih ini sih sebenarnya macam-macam ya, terutama tuh kalau buat imun booster gitu. Itu saya sih udah ngalamin sendiri. Ini berarti nggak perlu booster ya? Udah nggak perlu booster. Minumannya susu kurma. Minumannya. Sudah konsep ya. Cuma belum ada sertifikatnya Pak. Iya, ini nggak pakai sertifikat boosternya. Okay. Sudah sih, belum keluar. Oke. Okay. Kayak gitu. Siap. Manfaatnya apa lagi tadi? Imun booster buat ASI booster. Pasti bingung juga. Ya Mbak, mau jawab ya Mbak ya? Iya. Karena ngalur gitu ya. Aku tiba-tiba. Langsung ngeblank ya? Iya. Karena kan udah di sini udah malah dibelokin kemana? Aduh. Ya mungkin pemirsa pendengar juga pengen tahu juga nanti kalau di siaran live ini kan bisa juga pengen tanya-tanya ya. Nah di susu kurma susunya aja udah punya manfaat bagus ya. Nah mohon maaf ya Pak. Ini kan tadi mau menerangin Pak. Mau menerangin ya? Iya. Udah dikasih pertanyaan lagi. Ini mau jelasin lagi. Oh iya. Ya, gimana makanya Mbak Vicky? Susu kurma. Iya.
apa yang membuat orang tertarik dengan susu kurmanya Arzak? Kenapa? Manfaatnya di mana gitu? Pertama imun booster tuh saya udah ngerasain sendiri, terus kayak ASI booster juga termasuk. Oh, bisa banyak jadi itu. Iya. Oh, banyak testi-testi sih. Berarti enggak perlu katuk juga, berarti susu kurma bisa loh. Iya. Terus sebenarnya sih buat diet juga bisa loh. Oh ya? Tapi tergantung penggunaannya. Iya, ya, kalau minumnya 50 juga botol sehari enggak jadi diet ya. Nanti masuk rumah sakit. Ini ownernya segini diet loh. Enggak. Saya bukan wah, body shaming. Wah, parah. Iya, karena manfaat susu kurma. Iya. Parah nih. Karena katanya kan buat diet. Iya. Ukurannya tuh berapa manfaatnya sih kalau untuk diet gitu, Mbak? Biasanya sih ini kan ini mengenyangkan ya, apalagi seratnya banyak. Jadi biasanya ini untuk pengganti sarapan pagi. Serat kurmanya ya. Heeh, jadi dia bisa dikonsumsi tuh sampai kenyang sampai jam 12-an lah, sampai siang, sampai ketika makan siang. Oke. Okay. Oh, jadi pengganti sarapan dan pengganti makan malam. Kalau di Ramadan ini berarti di bulan pas sahur malah bagus banget berarti. Betul. Ya. Betul. Saya sih cuman mau penasaran. Untuk belum boleh dibuka. Soalnya. Belum boleh dibuka. Kenapa namanya Arzak? Karena apa ada filosofinya, ada apa namanya? Iyalah. Saya tuh ingin saya ini usaha ini nggak asal-asal aja gitu. Oh, saya pengennya ya semoga dengan nama Al-Azhar ini membuka pintu rezeki yang baru buat saya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua itu usaha sudah berdiri selama kurang lebih 2019 lah ya. 2019. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. 2018 itu Desember itu baru aku cuman nyoba-nyoba dulu, tes rasa, terus pasarin lihat orang-orang gitu. Berarti mulai usahanya pas lagi pandemi. Iya, sebelum sih sebelum pandemi. 2019. Kan pandemi itu Maret ya. Ini awal ya. Iya. Oke. Nah, selama menjalankan usaha taruhlah dikatakan pas pandemi ya. Itu kalau boleh kita tahu berapa total omset paling wah gitu. Misalnya berapa botol gitu produksi dan 1200. Habis. 1200 botol. Dalam 1 bulan. Alhamdulillah ya. Terutama itu pas yang di bulan Ramadan ini. 1200. Satu botol itu kalau buat tawar ini berapa? 15.000. 15.000 hitung Bang Jai. 15.000 kali 1200. Ini berarti 15 jutaan benar enggak sih? Atau 18 jutaan? Iya. Alhamdulillah loh. Omset ya. Omset. Jalan mungkin net botolan ya. 30-40% atau berapa? Maksudnya dalam artian Mbak Razak, Mbak Razak. Nggak, maklum, mas andanya masih puasa. Oh, iya. Emang kita ketawa lapar. Ketawa lapar. Kok jadi Mbak Razak? Maksudnya ya? Mbak yang punya usahanya susu Arzak. Betul. Mbak Razak. Iya. Menarik. Ini ngomong-ngomong, untuk usaha susu kurma ini kalau orang pengen tahu, berapa sih modal awalnya? Modal awalnya sih, awal tuh dari kecil ya. Karena ini kan sudah beberapa ganti. Dari ganti kemasan, dari ganti label. Kalau awal kayak kita cuman mau bikin biasa aja sih, paling cuman butuh 30.000 juga udah bisa buat kita minum sendiri. Oke, ini menarik Kang Aja. Nanti kita di segmen 2 kita akan banyak ngobrolin gimana Mbak Razak. Mama Mbak, saya kadang-kadang suka agak lupa ngomongin orang kalau baru pertama ya. Kita sering ketemu ya. Ya, boleh lah. Oke. Okay. Kita kan banyak ngobrol nanti gimana caranya biar Mbak bisa ngasih tahu ke pendengar kalau kita mulai usaha itu ada strateginya, ada perjuangannya. Tips perjuangannya. Ya, biar nanti bukan karena sesuatu yang kebetulan. Itu aja ya. Jangan kemana-mana pendengar semuanya, masih tetap di AM549 di acara rekomendasi. Sampai nanti setengah 12 kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan ownernya dari Susu Kurma Arzak. So jangan kemana-mana, tetap di Inyong Radio, radionya Inyong. Kembali lagi di rekomendasi, masih dengan saya Angga Sumihar dan juga Kang Acai bersama dengan owner sekaligus pengusaha dari Susu Kemasan Kurma Arzak dengan Mbak Arzak, Mbak Vicky, gitu dong. Yeah. Dengan Mbak Vicky. Ya, alhamdulillah ya, dari respon di batch pertama ternyata respon dari teman-temannya Mbak Vicky yang mendengarkan siaran
live rekomendasi ini baik, begitu antusias. Oke. Okay. Ya, karena itu tadi bela beli produk-produk UMKM dan juga bela beli terhadap action-action UMKM untuk mempromosikan produknya. Betul. Soalnya gini Kang Acai, untuk daya jangkau radionya sendiri itu kan bukan hanya lokal di Depok ya. Oke. Okay. Kita coverage areanya bisa sampai Jabodetabek. Jadi kalau misalnya kita ngobrol suatu produk, berarti kan itu jangkauannya luas. Nah ini yang perlu diklarifikasi kali Mas Angga mengenai, oh radionya AM ya? Justru AM itu justru AM jangkau. Jangkauannya lebih jauh. Ya kita sampai Kalimantan, Bengkulu. Makanya kadang-kadang ada instansi produk tertentu itu senang karena produknya dia bisa sampai di promosi ini jauh. Jauh, dan pada saat ada streaming ya lebih jauh lagi. Itu lebih jauh lagi, bisa sampai ke Pantai Gading, Gading juga, Kamerun gitu ya. Betul banget. Iya dong. Karena kita audiensnya untuk listeners-nya di luar negeri itu banyak dari Australia, Amerika, Suriname, Singapura, dan orang-orang Indo yang ada di sana kan. Kan betul. Kangen sama lagu-lagu Jawa. Nah, makanya jenengan yang punya usaha ataupun ingin dipromosikan, kita wawancara di acara rekomendasi boleh, bisa di 08 12 93 93 6692 atau di Kang Acai di 0857 4127 9015. Dan acara kita di hari Senin dan Rabu ya, dari jam 10:30 sampai 11:30. Dan juga untuk hari ini, untuk jenengan yang dengerin dan mau partisipasi nelpon bertanya-tanya, bisa di 0217783 0714 atau bisa di WhatsApp dan SMS 0821 3000 3549. Menarik, hari ini kita masih dengan Mbak Vicky. Mbak Vicky, iya. Untuk jenis minuman susu kurma ini ada berapa macam? Berapa varian? Kita berapa ada varian? Yang pertama itu original sama coklat. Jadi kalau original itu benar-benar rasanya satu kurma ya? Iya, susu dan kurma. Oke, yang yang itu coklat. Coklat, ada tambahan bubuk coklatnya. Kalau Mas Angga ngelihat di depan, ini botolnya 250 ml ya. Bentuknya cair padat. Ya susu dong. Cenderung beku ya, karena memang dari frozen ya, Mbak. Iya. Susunya karena susu sebetulnya kan bukan frozen nantinya ya kan? Iya. Karena cuma menjaga untuk masih biar agar tetap fresh. Iya, terus nah, tahan kalau pake kalau boleh kasih bocoran nih, adakah kriteria kurma yang dipilih? Oke. Okay. Memang kan yang dari awal tuh pasti ada tes-tes ya. Nah kita tuh pakainya kurma itu antara kurma Sukari dan Palas. Oh, keren, kurma Najwa mahal loh. Nanti bisa tanya. Salah ya. Kalau Najwa presenter ya? Bisa siaran. Nanti siaran sendiri ya kan? Jadi kurmanya dari jenis varian Sukari dan? Alas. Oke, okay, berarti teman-teman pendengar juga bisa tahu tuh. Nah, sekarang ini daya tahannya kalau sudah di suhu kamar berapa lama, Mbak? Kalau di suhu ruang itu karena dia tanpa pengawet, jadi memang nggak tahan lama. Jadi hanya sekitar 6-8 jam. Di suhu ruangan? Kalau masuk kulkas bisa berapa lama? Bisa sampai 7 hari. Oh, 7 hari lumayan. Serius. Kalau ini frozen lebih lama lagi pasti. Kalau di frozen bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan. Wow. Oke. Okay. Tapi di kulkas itu dalam catatan tuh kita enggak keluar masuk ya. Misalnya kayak habis dipanas-panas gitu kan. Oke. Okay. Nanti masukin lagi terus nanti kita bawa lagi keluar masukin cuma lagi. Cuma cepat ya. Rusak susunya. Oke. Okay. Ini berarti pas maghrib nih kita buka. Batang ya biasa. Langsung habis mau bisa nggak bisa dijelas dalam jam. Nah ini artinya paling lama berapa lama sih setelah dibuka gitu? 6 jam. Tapi kalau dibuka terus misalnya nggak habis masukin kulkas dulu sih bisa aja sampai 7 hari juga bisa. Oke, kebetulan ada WhatsApp masuk. Ini serius, luar biasa. Siang, saya Ika dari Jakarta. Baik, mau tanya susu kurma Arazak by Mbak Vicky, keunggulan susu kurmanya itu apa aja ya dari produk susu kurma lainnya? Oke, terima kasih Mbak Ika dari Jakarta. Salam kenal ya Mbak. Salam kenal. Tapi mungkin ini mau jadi salah satu reseller mungkin nanti bisa jadi ya. Bisa jadi nanti ada promonya nih.
pakai keunggulan kita itu daripada susu kurma yang lainnya itu, kita tuh pertama tanpa gula, benar-benar sama dan tidak ada penggantinya. Jadi kayak misalnya tambah madu atau susu itu memang enggak, dan tanpa pengawet. Dan keunggulan lainnya adalah kita tuh masih ada bisa merasakan dari tekstur kurma, kurmanya. Bulir-bulir, kalau bulir apa ya itu yang sebelah ya, yang sebelah. Bulir. Kok bulir sih kan? Bulir-bulir kurma. Enggak ada, ada bulir-bulir kurma. Ada ya kurmanya bulir sih. Belum makan ya? Belum pak, baru bersalah doang. Udah dua kali loh. Iya. Silakan lanjut, tadi pertanyaannya manfaatnya apa dibanding yang lain? Keunggulan. Keunggulannya tadi ada kayak apa sih, serpihan kurma. Jadi memang kita nggak sampai halus banget, jadi biar masih bisa merasakan sensasi buah kurmanya juga. Betul. Ini di dalam susu kurma ini ada biji kurmanya nggak sih, atau murni dagingnya kurma yang di blender di jus gitu? Oh ya, kan memang cuma hanya dagingnya aja. Oh iya iya. Jadi bijinya keras sih Kang. Saya belum kepikiran susu biji kurma. Ini kemana ya? Gawat. Ya aku pernah kepikiran. Kalau biji kurma itu kan bisa dibikin kayak kopi juga kan? Emang iya. Emang iya. Ya emang ada, betul. Yang jualan susu kurma aja nggak tahu. Kalau kopi itu bukan bijinya itu. Iya. Kayak ada apa sih nanti kan? Dari maksud saya gini, kan susu kurma ini kan bikin 1.200 botol anggapnya dalam 1 bulan. Berarti kan ada berapa banyak biji ya? Nah siapa tahu dengan konsep itu muncul ide usaha lagi yang lain. Susu kurma, kolok kurma kali ya. Kolok biji kurma. Tapi ini biasanya aku pernah nyobain sih buat pengganti cendol ya. Enak, jadi cendol terus si, pakai airnya sesuai. Wih, asik banget. Apalagi kalau di bulan puasa gini. Okay. Jadi keunggulannya yang rasa susu kurma ini benar-benar dia dari nggak pakai bahan pengawet pemanis buatan. Karena manisnya itu dari kurma. Kurmanya. Betul. Oke, ini kan dari susu ya. Boleh tahu nggak sih? Makasih ya Mbak Ika. Mbak Ikanya makasih. Nanti. Saya minta nomornya kali ya, iya. Nanti ada hadiah buat Mbak Ika. Mantap. Emang belum kenal sama Mbak Ika ya? Apa? Belum kenal sama Mbak Ika. Mbak Ika. Oh Mbak Ika. Mbak Ika. Oh iya. Mbak Ika. Jakarta, berarti suami ini udah sampai Jakarta. Kang Aceh mau kenalan, lucu loh dia nih. Oh. Oh iya siap. Salam-salam buat Mbak Ika, ini katanya mau ada spesial dari Mbak Vicky nih. Leh, nanti kita di sebentarnya kita ngomongin siapa sih yang mau, siapa tahu mau coba jadi reseller, karena lumayan loh jadi ya, reseller ya, syaratnya nggak banyak, nanti kita ngomong di segmen 3 ya. Siap. Kita mau tanya kan jadi pengusaha minuman kemasan itu kan bukan hal yang mudah. Betul nggak ya, sama-sama kita biasanya kan yang pertama yang suka trouble itu adalah kemasannya. Dia suppliernya dapat atau enggak, kadang-kadang kan harganya bisa nggak bersahabat. Yang kedua adalah bagaimana bisa menjaga kualitas minuman itu sendiri dengan kemasan yang sudah ada. Yang ketiga udah pasti kan pemasarannya gimana. Nah mungkin dari Mbak Vicky sendiri ada yang bisa di-sharing ke pendengar kita sehingga oke, ternyata gitu ya. Oke, saya mau di-share gitu misalnya gimana. Kalau tadi yang pertama mengantisipasi ya, itu kalau biasanya sih sebelum Ramadan ini aku udah nyetok dulu kurmanya sampai misalnya 70 kilo atau 80 kilo. Jadi karena biasanya kalau mendekati Ramadan ini tuh harga naik kurma itu dan susah dicari, jadi langka tiba-tiba. Oh, naiknya enggak hanya di hari Senin aja? Enggak. Senin harga naik enggak? Enggak. Jadi harga akan naik terus ya, di Minggu Pak naik, Pak. Nanti bisa diundang lagi ke sini ya. Iya. Saya baru pertama kali tapi nggak merasakan asik. Nggak merasa akrab gitu ya. Ya. Udah kayak udah sering. Emang kita kan sahabat lama, cuma jarang ketemu aja. Cuma ketemu sekarang aja. Itu yang pertama, berarti kalau misalnya mau berusaha tentang satu minuman, kita harus pertama tahu supplier yang baik, ya kan? Tapi memang nyari nggak mudah sih, saya juga udah lama sih. Ya, itu kan emang tantangan ya. Kan dari satu yang lain, oh kecocok, ternyata harga yang bagus, gitu kan, sampai ketemu. Ada juga berarti, barang murah tapi harganya murah, tapi barangnya tuh kualitasnya kurang bagus. Betul. Jadi akhirnya tuh waktu itu pernah sih sampai reject. Lumayan juga sih, akhirnya nggak dipakai. Nggak dipakai. 10 kilo lah kurmanya. Nah, itu dia. Salah karena kita kan mengutamakan kualitas ya, betul. Daripada
pelanggannya kecewa, konsumen kecewa, mm-hmm. biasanya kan udah enggak ini lagi. Iya, iya, betul. Itu yang pertama. Yang kalau untuk kenapa akhirnya bisa milih kemasan yang botolnya enggak, kan biasanya ada orang yang pengin botolnya estetik gitu ya, ada lekuk-lekukannya, mm-hmm. ini apakah enggak sih sengaja? awalnya kan dia kemasannya botolnya lebih kecil awalnya. Heeh, cuman kalau dipegang itu gampang apa ya? Kayak kedap, jadi penyok-penyok kayak gitu. Hmm. Karena lebih lembut ya. Ini kan agak keras ya. Dan juga akhirnya kita ganti itu. Oke. Okay. Ini keren banget loh. Ini kemasan terbaru ya? Iya. Oh. Kemarin kebetulan saya termasuk salah satu UMKM yang beruntung nih berkesempatan dibuatkan labelnya ini oleh Pak Veno ya, Pak Palimata. Mantap ya, luar biasa. Termasuk juga ada yang Brebes Mili yang tempo hari juga promosi di sini juga ada ya, kelihatan. Saya juga bisa bikin label-label. Nah, iya. Cuma belum tentu bagus. Ya, Mbak Vicky, saya mau tanya dulu dong, tadi kan ngajar. Oh, iya, Mbak Vicky, biasanya tantangannya apa dalam pemasaran? Ini kan momok bagi semua orang yang mau menjalankan usaha. Dia punya ide usaha, udah produksi. Hmm. Terus mau kemana gua pasarin nih produknya? Kayak sih, tipsnya sih sering-sering rajin posting kali. Oh, kalau sekarang media sosial. Kayak gitu, okay. Media sosial. Ya di mana aja sih, mau kayak di grup-grup itu juga boleh. Oke, okay. Gitu. Blasting ke grup-grup WA ya. Iya. Gitu. Kayak grup dari teman sekolah, teman kuliah, gitu-gitu. Pernah dikucilin gak sih gara-gara sering posting minuman atau promosi iklan? Iya. Oh, pernah. Iya. Aku jualan mulu sih gitu. Iya. Makanya kalau ngeliat statusnya aku, ternyata ngeliat statusnya Vicky kok isinya jualan terus sih. Oh, wala. Emang jadi, ya namanya pengusaha. Ya gimana, bagaimana ya? Udah bukan. Makanya untuk jenengan itu yang mau promosi perlu tahu yang namanya strategi marketing. Termasuk, bagaimana Kang Acai? Termasuk yang namanya copywriting. Iya, ya. Benar. Siap. Di copywriting itu kita ada storytelling namanya AIDA. Iya. Ya. Jadi buatlah ini perhatiannya, tension ini segmentasi pasarnya susu kurma siapa rata-rata? Boleh tahu? Dari umur apa? Target umurnya, target sih di 20 tahun ke atas. Lebih banyak wanita pria yang beli produk ini? Wanita. Oke, kemudian juga di interestingnya adalah gimana caranya kita menjelaskan produk ini dengan benefitnya. Tadi yang beri katanya adalah kalau aku mau beli. Contoh dulu dong, contoh. Minumlah susu kurma Ar-Raza. Ketika minum langsung sehat. Hai Besti, di bulan Ramadan ini kita ada promo susu kurma Ar-Raza yang tentunya akan memberikan manfaat selain diet. Kamu juga tambah ganteng loh. Iya, benar. Itu contoh. Susu kurma Ar-Raza, kurmanya langsung loh dari Arab. Iya. Soalnya kurma langsung. Salah satu buat promo interesting. Nah, terus yang membuat desire, Aida, desire atau hasrat keinginan untuk membelinya karena gini, misal beli promo Ramadan, beli 10 gratis 1 misalnya, atau kalau beli 1 gratis 10 enggak mungkin ya. Iya. Jadi beli 10 gratis 1 atau cashback 20.000 atau cashback apalah namanya sehingga membuat ketertarikan customer itu semakin tinggi, ditambah lagi mungkin ada promo reseller khusus Ramadan misalnya. Ya, betul. Lalu yang membuat actionnya adalah si customer itu akan ngelihat nih, aku mau ngehubungi siapa ya, ternyata langsung dituliskan actionnya hubungi ini harus ada call to action, ditambah lagi ada limitasi hanya untuk 10 register atau reseller. Kalau bisa dibilang ada sense of urgency-nya. Betul, Bang. Jadi yang calon customer itu dia bisa segera ambil keputusan. Karena Senin harga naik. Ya, langsung aja ketok palu. Ya, halo. Siapa yang mau beli susu kurma, ya enggak? Ya. Selasa harga naik. Ini ngomong-ngomong, ini bisa dibikin hampers juga ya Ramadan. Iya, Hampers Ramadan ya. Nah, di bulan Ramadan ini berarti kan susu kurma punya target omset yang tinggi dan besar. Paling jauh sampai mana sih, Mbak, pemasarannya? Karena ini kan nggak bisa dikirim jauh-jauh ya. Masih belum bisa. Nah, itu berarti tantangan ya? Karena jasa pengiriman juga belum ada sih. Sebenarnya permintaan itu ada yang sampai di Medan. Jauh. Medan, Tegal,
Jogja ya. Kalau di luar udah itu basi kalanya, ya. Makanya itu kendalanya berarti harus ada di jasa pengiriman itu belum ada ya. Box yang bikin bekunya gitu ya. Kan bukan ada jasa pengiriman yang dia yang tempat naronya itu di freezer. Itu belum nyampe. Belum sampai. Ya? Iya. Semoga nanti ada yang bisa kasih solusi ya untuk UMKM. Iya, nanti di endorse itu. Enggak apa-apa. Nanti bisa dapat grant sekali dari sana. Iya kan jadi bahan solusi padahal juga nih. Permintaan tuh banyak ya. Sampai satu cuman bingung masih belum ada yang bisa. Oke. Okay. Ini kalau kita bicara SWOT ya, strength kekuatannya adalah si susu kurma ini bagus buat kesehatan dan lain-lain. Imun. Cuman yang tadi menjadi threat-nya atau ancaman, tantangannya adalah ternyata ini punya tantangan untuk daya tahannya tidak lama. Kalau meng-compare dengan produk susu kurma yang difabrikasi, itu kan pakai Tetra Pak ya? Ya. Harapannya mungkin nanti kita doakan lah ya, Mbak. Mbak Vicky bisa bukan Mbak Razak. Saya ngeblend dulu ya. Mbak Vicky untuk ini kemasannya bisa ganti nama deh. Ini kemasannya harus susah ya. Nah, makanya itu. Kayaknya belum coba susu kurma sih. Ini 250 ml ada enggak sih yang ukuran seliter gitu yang besar ukuran? Tergantung kita pernah custom. Coba, kita pernah coba tapi kayaknya enggak worth it sih. Oh gitu. Nah, karena cepat basi. Jadi kalau dan kalau lebih dari ukuran ini kekecilan. Enggak berasa katanya. Oh, iyalah. Enggak nampol ya, kayak cuman rawat doang. Enggak berasa nampol kan terlalu kecil nanggung 1 liter kebanyakan. Betul. Karena iya benar basi ya. Basi. Iya benar. Manfaatnya kita pengen cepat kerasa berarti harus dimaksimalin ya. Betul. PR banget juga sih sebenarnya untuk bisa disterilisasi. Apalagi sebenarnya kemarin saya berkenalan dengan orang yang ahli di bidang pengemasan kaleng ya, siapa tahu aja Nun. Jadi ya, amin. Iya, kan cocok ya. Susu kurma dipasteurisasi di perkalengan karena kalau ngelihat teman-temannya yang berhubungan dengan susu kan juga ada kaleng-kaleng kecil-kecil gitu kan, yang bahkan ambil laris manis masih ya. Masih pengennya sih, yang kalau bisa sih yang tidak sama sekali ada pengawetnya. Ya kalau bukannya ini ya, tapi kalau pabrikan itu kan biasanya dia tahan tuh karena ya ada pengawetnya tadi. Ada teknologi pangannya yang memudahkan orang yang sangat jauh sekalipun bisa menikmati kualitasnya. Sebenarnya yang mau kita ambil itu sehingga iya, jadi gak mengurangi dari manfaat susu kurma ini. Betul. Bagus ya kemasan ini, bagus nih. Bagus ya. Ini kayak kita sebetulnya satu kali ngobrol sama Mbak Vicky ini gak cukup. Ini tayangnya kita 2 jam gak sih? Bukan? Karena gak bisa nge-review minumannya. Gak bisa nge-review minumannya. Iya, sampai. Iya, iya. Nanti ya. Kalau kita buat acara habis buka puasa. Nah. Berarti sekalian di studio kita parah. Oke. Pendengar, kita ramai banget untuk bicara dengan Mbak Vicky. Jangan kemana-mana ya, kita masih akan ngobrol di segmen terakhir. Tetap di rekomendasi AM 549 Ilmu Radio. Radionya Ilmu. Nanti terakhir tinggal kalian ngomongin promosinya susu kurma, terus kalau mau jadi reseller kemana, habis itu closing statementnya dari Mbak. Kita ada ganti ya back sound ya nanti. Oh ya Mbak gitu. Keren banget. Hayati. Mbak Hayati karena ini back soundnya. Oke. 3, 2, 1. Kembali lagi di rekomendasi masih dengan saya Angga Sumoharjo di 549 AM Inyong Radio, radionya Inyong. Masih tentunya dengan sahabat saya Kang Acai dan bersama dengan owner Ar-Razak Susu Kurma, Mbak Vicky. Benar juga. Semakin sehat ya. Semakin sehat. Udah kenalan Mbak Vicky tadi Mbak Razak. Betul banget. Ngomong-ngomong, ini susu kurma ya di masa pandemi COVID ditambah lagi dengan berita-berita backsoundnya mati, berita-berita naiknya bahan baku ya, minyak goreng, sembako dan lain-lain, itu mempengaruhi
daya beli customer gak sih? Walaupun kita produknya itu gak pakai minyak, gak pakai bensin juga sih, tetap ada perubahan. Perubahan perilaku ya? Karena kan orang pasti bakal menekan istilahnya untuk yang beli-beli yang lainnya. Lebih mengutamakan lah mungkin kan. Ada penurunan sih semenjak kenaikan-kenaikan yang lain, walaupun tidak memakai yang tadi aku bilang sih. Baik, kalau dari harga susu kurma sendiri ada kenaikan atau gimana? Enggak dong. Oh, tetap stabil lah ya. Mungkin tetap stay di harga segitu. 15.000 semua varian. Iya. Oke. Okay. Terus kalau jadi reseller minimum ordernya berapa banyak, Mbak? Kita minimum ordernya 20 botol aja. Nanti harga bisa agak miring-miring lah gitu kan. Oh, gitu. Dia bisa kasih marginnya berapa kira-kira? 15%, 20%. 100% nggak mungkin lah ya? Nggak mungkin. Gibah ya? Mungkin bisa sampai 20%. 20%. Tapi dia boleh up nggak? Dia boleh up harga nggak? Ada sih. Ada beberapa sih reseller yang meng-up harga. Oke. Okay. Tapi selama itu dia laku nggak masalah sih ya. Oke. Oke. Iya. Kalau mau jadi reseller mau kemana Mbak teleponnya? Boleh. Kalau mau jadi reseller kita nih, ya kan, boleh bisa hubungin ke sini sebenarnya 0882 9428 0182. Gimana Bang Aceh? Coba diulangin. Di 0882 9428 0182. Ini ada Instagram. Iya dong. Ada Instagram dong. Ada Instagram. Kepo ini ke mana? Ini di follow ya. Kepoin ya. Susu kurma Al Razak tanpa spasi. Tanpa spasi, susu kurma Ar-Razzaq tanpa spasi. Gitu ya. Susu kurma Ar-Razzaq gitu dia. Ya kan? Iya. Ya, jadi enggak usah tanpa spasi. Siap. Menarik nih. Dari reseller yang saat ini ada di susu kurma Ar-Razzaq. Total ini ada berapa banyak, Mbak? Kita ada yang di Pasar Rebo, ada yang di daerah Cijantung, ada yang di Citayam juga, ada yang di Depok Timur. Ada yang di Sawangan juga. Banyak. Ada 20. Jakarta Selatan ada enggak? Jakarta Selatan? Which is Jakarta Selatan loh. Oh, iya, minum boba dulu kita. Minum boba. Susu kurma ada bobanya kayak. Biasanya susu kurma. Tangsel ada. Iya. Ada Tangsel. Kalau Ai sih suka minum susu kurmanya pas malam-malam Ai. Campur boba. Campur boba. Wow, iya. Ayo kita iya. Juga ada nih khusus baru mau apa sih masuk Ramadan ini, okay. Kita ada pembelian, ada lagi ada promo. Ada promo. Iya. Oh. Pembelian cuma 5 botol aja dapat free cooler bag. Wow. Dapat apa? Cooler bag. Untuk pembelian 5 botol. 5. Serius. Cooler bag-nya berarti untuk kapasitas berapa botol? Ya 5. 5. 6 deh, 7 juga bisa. Jadi di Ramadan ini sampai nanti. Tapi terbatas ya. Hanya untuk 10 orang aja. Asik. Setiap hari? Enggak. Rebutan. Oh, rebutan. ngomong-ngomong. Setiap hari. Susu kurma Ar-Razzaq ini 10 setiap hari 300. Oke. Dijual juga enggak sih di pasar? Ini berarti mulai hari ini promonya ya? Iya. Oke, ini promonya untuk jenengan yang dengerin ya. Langsung nih baru di sini langsung sama ownernya. Jadi ada promo beli 5 botol sekaligus dapat cooler bag gratis. Cooler bag-nya value-nya berapa? Bisa sampai berapa? 6 lah. 6 ya? 6 botol. Hanya untuk 10 orang pembeli pertama. Betul. Ya, ini ada batas waktunya enggak? Sebentar lagi. Jangan. 5 menit lagi kita close. Kita tutup. Langsung ya. Betul enggak? Coba deh, kasih tahu lagi untuk jenengan yang dengerin nih, yang mau nyobain susu kurma Ar-Razzaq nih, enak banget. Ah, udah ada nih. Udah ada nih ya. Dapat udah ada langsung ya. Ada. Beli 5 botol susu kurma Ar-Razzaq, itu langsung dapat cooler bag. Dapat cooler bag. Yang kalau kita isi itu bisa sampai kurang lebih 6 botol lah. 6 botol yang kemasannya 250 ml. Langsung. Itu hanya untuk 10 pembeli pertama. Ayo segera. Siapa lagi? 8 sekarang berarti. Abi, udah ada 2 ya. Udah ada 2. Tinggal 8 orang lagi. Ya, ayo. Sebelum kita tutup promonya, kita
kita buka TV shop shopping aja ya. Iya. Live show gitu kayak TikTok shop. Iya. Aku mau nanya lagi dong, selain jualan reseller, jualan kayak di pasar kaget nggak sih minggu pagi gitu? Iya, biasa kita ada offline di bazar Juanda. Di mana tuh? Juanda. Juanda Depok. Setiap ya, hari? Kuroko Juanda setiap hari Minggu. Dan di bulan Ramadan ini masih tetap ada jualan atau lihat kondisi? Kan pagi ya, kalau bazar kan. Kayaknya kalau kuliner enggak, stop dulu. Okay. Siap. Nanti setelah. Kalau misalnya ada yang mau beli langsung gitu ya, itu apa harus WA dulu, apa bisa on the spot? Kita sementara ini WA dulu, by WA. Oke, sip, kalau gitu. Ya. Langsung aja, masih ada 8 lagi untuk pembeli yang beruntung. Beli 5, satu harga 15.000 ya? Yeah. Kali 5 berarti ya. Itu gratis, kan? Ya, itu gratis cooler bag. Kapan lagi promo Ramadan luar biasa ini? Kalau nggak di Inyong Radio, nggak ada promo tadi. Betul, ini di 0882-9428-0182. Oke, nomor tadi juga bisa untuk jenengan yang mau coba jadi reseller. Jadi reseller. Mbak Vicky, kita udah nggak terasa, udah satu jam kita ngobrol. Mbak Vicky, sama ada pesan apa buat para pendengar? Rekomendasi ya, pesan terakhir sih. Kalau bukan ya, iyalah closing statement. Iya, closing statement. Biar yang tetap usaha, monggo tetap berusaha. Semangat. Terus yang mau jadi reseller boleh hubungi kita, gitu kan? Siap. Monggo Mbak Vicky. Untuk para UMKM semuanya, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan pantang menyerah walaupun ada masa turun. Ya, naik ya kan, tetap jaga kesehatan, mengkonsumsi yang sehat-sehat. Wow. Contohnya yang sehat itu apa? Susu kurma. Al-Fazza. Oke. Kang Ajay, ada kalimat terakhir. Ya. Kalimat terakhir di acara ini coba background seremnya. Oh iya. Si mana ya? Aduh. Mesti cari dulu. Iya. Peluang itu untuk menjadi sebuah peluang usaha yang tadi Mbak Vicky ceritakan, di inspirasinya adalah karena cukup serem loh, sudah mulai serem. Karena resign dari pekerjaan, work from home, lalu membuat inspirasi. Artinya untuk pendengar Radio Inyong 549 AM, cara inspirasi itu, siapa tahu ada teman-teman yang ingin membuka usaha, tapi konsepkanlah bahwa produk yang teman-teman ingin hadirkan adalah menjadi jawaban terhadap solusi-solusi masalah mereka gitu. Yes. Oke, itu aja. Iya, misalnya masalah customer karena dia pengen haus, pengen sehat, pengen diet. Nah, maka produk kita adalah solusi daripada customer kita. Thank you, matur suwun Kang Aceh yang sudah menemani saya setiap hari Senin dan hari Rabu, kemudian juga dengan Mbak Vicky selaku owner dari Susu Kurma Ar-Razza. Monggo jenengan yang mau coba susu kurma, ada rasa original, ada rasa coklat ya. Langsung aja itu tadi ada promo beli 5 gratis cooler bag. Kayaknya itu aja dari kita bertiga untuk hari rekomendasi pertama di bulan Ramadan. Apabila kita suka ngobrol yang ngalur tidur, mohon maaf. Mudah-mudahan ambil aja yang manfaatnya. Ambil hikmahnya, karena setiap hal yang bersifat informasi manfaat. Memang kadang-kadang kalau kita ngobrol suka gak jelas. Jujurnya gak promosi. Oh, itu masih jelas. Oke, thank you ya udah dengerin kita bertiga. Siap. Terima kasih, sampai ketemu di hari Rabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman. Ya, nah, kita masukin lagi tas untuk ini. Masukin apa? Ini ke tasnya ada tisu kali ya? Ada di luar. Saya siap-siap ya. Kita sudah. Oke. Okay.